Kanada versus Uruguay Copa America 2024 jadwal perebutan tempat ketiga, berikut informasi jadwal perebutan juara 3 Kanada versus Uruguay Copa America 2024 nonton siaran langsung gratis di TV dan link live streaming. Prediksi Kanada versus Uruguay juara 3 Copa America 2024 cek jadwal pertandingan perebutan tempat ketiga di sini. Kanada dan Uruguay yang sama-sama tersingkir di babak semifinal akan melakoni duel perebutan juara 3 Copa America 2024. Jadwal pertandingan Kanada versus Uruguay juara 3 Copa America 2024 akan berlangsung di Stadion Bank of America, Minggu, 14 Juli 2024. Siaran langsung Kanada versus Uruguay nonton gratis. Anda bisa menyaksikan pertandingan Kanada versus Uruguay perebutan tempat ketiga melalui siaran langsung Indosiar TV. Nantinya Indosiar akan menyiarkan live siaran langsung laga Kanada versus Uruguay Copa America 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Meski gagal ke babak final Copa America 2024, Kanada dan Uruguay bisa melampiaskan dengan merebut kemenangan di akhir kompetisi ini. Kanada tampaknya cukup menampilkan performa apik selama Copa America 2024, bahkan mereka membuat Argentina sedikit bekerja lebih keras saat semifinal. Meski kalah, Kanada mencatatkan 49% penguasaan bola dengan melepaskan 9 tendangan ke gawang dan 2 diantaranya on target. Sementara Uruguay yang terlihat begitu kecewa setelah kalah dari Kolombia di semifinal harus rela menunggu lagi untuk tembus ke babak final Copa America. Terakhir kali Uruguay menembus babak final Copa America yakni pada edisi 2011 sekaligus membuat tim dua menjadi juara. Timnas Kanada dan Timnas Uruguay akan bertarung di perebutan juara 3 Copa America 2024. Pertandingan Kanada versus Uruguay di Bank of America Stadium ini akan kick-off Minggu, 14 Juli 2024, jam 7 WIB, siaran langsung Indosiar dan live streaming di video. Kanada menyingkirkan Venezuela di perempat final. Bermain imbang 1-1, di mana gol mereka dicetak oleh Jacob Schaffelburg, Kanada menang adu penalti 4-3. Namun, Kanada kemudian kalah 0-2 dari juara bertahan Argentina di semifinal. Sementara itu, Uruguay mengeliminasi Brasil melalui adu penalti di perempat final, tapi lalu kalah dari Kolombia di semifinal. Uruguay kalah 0-1 dan gagal melangkah ke final. Kanada dan Uruguay sama-sama tak mampu menginjakan kaki di final Copa America 2024. Akan tetapi, masih ada satu pertandingan tersisa buat mereka, yakni perebutan tempat ketiga. Partai ini tentu kalah bergengsi dibandingkan partai final. Namun, Kanada maupun Uruguay pasti tak ingin melepas laga hiburan ini begitu saja. Prediksi starting 11 Kanada versus Uruguay, Kanada, 4-4-2 Trepeau, Johnston, Bombito, Miller, Davis, Laria, Osorio, Eustaquio, Schaffelburg, David, Larin, pelatih, Jesse Marsh, Uruguay, 4-2-3-1 Rochet, Nandes, Jimenez, Oliveira, Vina, Valverde, Ugarte, Pelistri, De Arrascaeta, M. Araujo, Nunes, pelatih, Marcelo Bielsa. Head-to-head Kanada versus Uruguay, dua pertemuan sejauh ini, 27 September 22 Kanada 0-2 Uruguay, Friendly, 2 Februari 86 Uruguay 3-1 Kanada, Miami Cup, 5 pertandingan terakhir. Kanada, KMSSK, 21 Juni 24 Argentina 2-0 Kanada, Copa America, 26 Juni 24 Peru 0-1 Kanada, Copa America, 30 Juni 24 Kanada 0-0 Chili, Copa America, 6 Juli 24 Venezuela 1-1 Kanada, Copa America, 10 Juli 24 Argentina 2-0 Kanada, Copa America, 5 pertandingan terakhir Uruguay, MMMSK, 24 Juni 24 Uruguay 3-1 Panama, Copa America, 28 Juni 24 Uruguay 5-0 Bolivia, Copa America, 2 Juli 24 Amerika 0-1 Uruguay, Copa America, 7 Juli 24 Uruguay 0-0 Brasil, Copa America,
11 Juli 24 Uruguay 0-1 Kolombia, Copa America, statistik dan prediksi skor Kanada versus Uruguay. Kanada selalu kalah dengan margin 2 gol dalam 2 pertemuan sebelumnya melawan Uruguay, Kanada baru menang 1 kali di Copa America 2024, M1S2K2, Kanada baru mencetak total 2 gol di Copa America 2024, Kanada cuma menang 4 kali dalam 16 laga terakhir. M4S6K6, tak termasuk adu penalti, Uruguay cuma kalah 1 kali dalam 9 laga terakhir di Copa America, M5S3K1, Uruguay 6 kali clean sheet dan cuma kebobolan total 2 gol dalam 8 laga terakhir di Copa America, Uruguay cuma kalah 2 kali dalam 13 laga terakhir, M7S4K2, Uruguay 5 kali clean sheet dan cuma kebobolan total 2 gol dalam 7 laga terakhir, prediksi skor akhir. Kanada 0-2 Uruguay, Uruguay hadapi Kanada di perebutan tempat ketiga. Uruguay akan menghadapi Kanada, dalam laga perebutan tempat ketiga Copa America 2024. Partai ini digelar di Stadion Bank of America, North Carolina, Minggu, 14 Juli 2024, pagi. Wakil dari CONMEBOL dan CONCACAF ini harus puas, hanya menjalani laga perebutan tempat ketiga. Setelah keduanya menderita kekalahan, dalam babak semifinal atas Kolombia maupun Argentina, menjelang partai ini, Uruguay justru mendapat kabar yang kurang baik. Karena sejumlah pemainnya kini terancam mendapat sanksi, akibat keributan di tribun, dengan supporter Kolombia saat semifinal lalu, pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa menegaskan jika aksi itu dilakukan para pemainnya, termasuk Darwin Núñez, demi membela anggota keluarganya. Yang mendapat serangan dari supporter lawan, para pemain bereaksi, seperti layaknya seorang manusia manapun. Jika melihat keluarga Anda diserang dan tidak ada yang membantu, apa yang harus Anda lakukan? Katanya kepada AFP. Sementara itu pelatih Kanada, Jesse Marsh mengaku soal masa depan anak asuhnya, yang terus mengalami perkembangan positif. Saat ini, pihaknya akan fokus jelang laga, demi mampu meraih tempat ketiga. Kami ingin menginspirasi bangsa ini. Kami ingin orang-orang mengingat ini, sebagai momen penting, yang akan mengubah arah olahraga ini di Kanada, ucap mantan pelatih Leeds United. Uruguay merupakan tim yang paling sukses di Copa America, dengan meraih 15 gelar seperti halnya Argentina. Adapun Kanada, tampil sebagai undangan, bersama sejumlah negara CONCACAF lainnya, jadwal perebutan tempat ketiga Copa America, Minggu, 14 Juli 2024, Uruguay versus Kanada, pukul 7 WIB, FJ.